Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lan Kitchen bersama Chef Alan. Oke teman-teman, kali ini saya tidak membagikan video masakan ya, tapi saya akan mengajak teman-teman untuk keliling ya, mulai dari siang hari sampai malam hari saya mencari makanan atau jajanan yang lagi viral. Dan kali ini sasaran saya adalah mie ayam lagi ya. Dan ini bagian yang kedua, saya memburu mie ayam yang lagi viral. Saya mendapatkannya di pojok pasar Keragan, nggak jauh dari rumah saya ya teman-teman. Mie ayam ini dijual di kaki lima, tapi mengusung rasa restoran bintang lima teman-teman. Mau tahu tempatnya kayak apa? Yuk ikutin Chef Alan ya. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat teman-teman yang sudah setia mengikuti channelnya Chef Alan dan menyimak video-video yang Chef Alan hadirkan di channel Lan Kitchen ini. Dan bagi teman-teman yang baru saja menemukan videonya Chef Alan di channel Lan Kitchen, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe ya. Nah sekarang saya sudah tiba di lokasinya yang saya sebut tadi, tepatnya di sudut pasar Keragan, gak jauh dari rumah saya di Kabupaten Rembang. Nyampe malam hari ya teman-teman, di sini penerangannya sangat minim, jadi hasil videonya seperti ini. Rasa mie-nya itu luar biasa teman-teman ya, dan harganya di sini Rp10.000, ST-nya Rp3.000 mungkin ya, atau Rp2.000. Yang jelas mie-nya sangat enak dan kenyal. Kalau versi Chef Alan ini memang udah al dente banget, udah khas restoran banget, pokoknya enak deh. Dan yang jelas di sini itu ramenya minta ampun, dari sore hari sampai malam hari ya, dan omsetnya luar biasa juga teman-teman.